Hai semua, saya Amy Zah Aznan, pelakon dan juga penyokong industri seni Malaysia. Ya, semua tahu kan pandemik melanda seluruh dunia ini dan memberi kesan kepada aktiviti lakonan saya dan juga rakan-rakan yang lain. Dan saya percaya rakan-rakan saya pun terasa yang sama, sunyi sepanjang PKP. Oleh sebab itu, saya bersyukur sangat apabila kerajaan mengumumkan vaksin yang akan tiba untuk rakyat Malaysia. Jadi, marilah kita mengambil vaksin. Ia melindungi diri, keluarga, masyarakat dan juga negara. Vaksin diri untuk melindungi orang di sekeliling kita. Lindung diri, lindung semua. Dengan sepenuh jiwa, marilah kita bersama memohon kepada Allah agar dikurniakan keselamatan dan kesejahteraan, sertai bacaan Yasin serentak di seluruh negara melalui Tanyalah Ustaz 1 Jun ini bermula 6.30 pagi di TV3 dan TV9. Biar Umi bawa balik Opah. Afan bawa balik Fira ke rumah Afan. Opah, tolonglah maafkan Fira. Fira ni tak pernah terlintas sekali pun nak sakitkan hati Opah. Ada yang nak saya buat apa? Untuk puaskan hati. Umi nak jaga Opah. Doktor pula cakap mak kena strok. Kau buat aku ya? Sabarlah, duhai hati. Minggu akhir, salam sayang di Akasia TV3. Tahukah anda, kita masih terdedah kepada bahaya wabak COVID-19? Amalkan langkah pencegahan dengan menghindarkan diri kita daripada 3C. Elakkan tempat yang sesak dengan tidak menyertai aktiviti yang melibatkan orang ramai dan berkumpulan. Elakkan tempat tertutup dan amalkan norma baharu dengan menjalankan aktiviti harian dan pekerjaan secara dalam talian dan dari rumah. Elakkan kontak rapat dengan mengamalkan penjarakan sosial dan kerap menjaga kebersihan diri. Kami buluh ni idea dia, saya nak bakar lemang, buluh lemang yang tak pakai kan. Terus saya ambil buku-buku, makan-makan sedap. Dia punya lembut dia semua okey, lepas tu dia rasa manis buluh tu. Kami perlu memastikan keseluruhan operasi mengikut tata cara yang telah ditetapkan supaya pelanggan menerima produk berkualiti dari pihak gudang. Jarakkan sosial tu agak sukar. Persentuhan masih berlaku. Kalau setiap rakyat Malaysia patuh SOP, kita boleh putuskan rantai jangkitan COVID-19 dalam negara kita. Oh,
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين.